Emping, cemilan ringan yang satu ini memang tidak pernah kehilangan penggemar. Emping sangat cocok dijadikan pendamping dalam berbagai makanan. Emping sendiri terbuat dari biji melinjo yang dikeringkan, kemudian ditumbuk hingga pipih. Dalam proses pembuatannya, emping tergolong mudah. Ironisnya, masih saja ada oknum pembuat emping yang menaburkan obat anti serangga pada biji melinjo sebelum ditumbuk. Dan kini Anda menyaksikan reportase investigasi bersama saya, Tania Lamia. Melinjo atau dalam bahasa ilmiahnya disebut Genetum gnemonlit adalah bahan dasar pembuat emping. Melinjo bisa dipanen 3 kali dalam setahun, namun hasil panen melinjo sangat bergantung pada cuaca. Tim reportase investigasi bertemu dengan oknum pembuat emping yang tega menambahkan obat anti serangga pada emping buatannya. Sebut saja namanya Midul. Sebenarnya itu ada obatnya sih Pak itu. Misalnya kalau nggak dikasih obat itu cuma bisa tahan 1 bulan 2 bulan, tapi kalau dikasih itu ya insya Allah dapat 1 tahun pun bisa dipakai. Jika sedang musimnya, Minul dapat dengan mudah mendapat biji melinjo dari para petani. Namun, di saat sedang tidak musim, Minul cukup kesulitan, kadang ia terpaksa membeli biji melinjo dengan harga tinggi. 1 tahun itu bisa sampai 3 kali, Pak. Ya, musimnya kadang, misalnya kalau kayak gini panasnya terlalu lama, nah itu dia berbuahnya nggak banyak, Pak. Kalau yang mempengaruhi perubahan harga, biasanya kalau stok melinjo itu kita nggak ada Pak, itu baru berubah harganya. Kadang kalau lagi musim hanya 5.000, 6.000 bisa sampai 12.000. Di desanya, Minul termasuk produsen besar. Dalam satu waktu, produksinya mencapai 1 ton. Bahan baku melinjo yang cukup banyak tersebut tentu tidak bisa diolah sekaligus. Disinilah Minul mulai menerapkan cara yang tidak wajar. Nanti kalau nggak dikasih obat kan nanti rusak itu linjonya Pak, nggak bisa kupakai. Ya itu sebenarnya obat yang buat petani itu, buat obat serangga sih sebenarnya. Nah kita coba pakai itu, ya ternyata bisa bertahan itu Pak. Permintaan emping dari waktu ke waktu tak pernah surut. Bahkan menjelang hari raya, permintaannya akan semakin melonjak tinggi. Ketidakpastian harga melinjo membuat Minul membeli melinjo sebanyak mungkin pada saat harga murah dan menaburkan obat anti serangga guna menjaga agar melinjonya tetap awet tidak dimakan serangga. Ya terasa sekali Pak, misalnya kalau kita pada waktu musim banyak itu kan belinya banyak. Nah itu nanti pas kalau nggak ada melinjo kan harganya jadi melambung tinggi. Nah kita kan punya persediaan Pak. Cara yang Minul lakukan dengan menambahkan obat anti serangga sangat tidak lazim digunakan. Obat yang dipakai Minul adalah sejenis insektisida, mengandung bahan aktif bernama karbaril yang biasa digunakan dalam pertanian, namun dengan aturan takaran yang ditentukan. Senyawa ini adalah golongan karbamat, dia berupa kristal padat, tidak berwarna dan tidak berbau. Itu pemakaiannya adalah 1,5 kg per hektar. Kemudian dilarutkan di dalam larutan, kemudian baru disemprotkan. Sementara dari sini, itu pemakaiannya tidak terkendali, tidak mengenal aturan pemakaiannya. Dalam pemakaian obat anti serangga, Minul tidak pernah menggunakan takaran yang baku, melainkan hanya berdasarkan kira-kira saja. Kalau takarannya sih, kalau saya pakai feeling aja, kita tabur-taburkan di atas itu. Nanti kalau kayaknya kok sudah rata, nah nanti kita campur. Nah itu udah bisa merata itu Pak. Ya takutnya ya, kita kan katanya kalau obat kan misalnya ada yang alergi itu kan kalau masuk ke perampasan bisa mengakibatkan penyakit itu Pak. Nah kita persediaan pakai masker gitu. Diakui Minul, penambahan obat anti serangga kepada melinjonya sangat membantu proses produksinya. Obat serangga dapat melindungi melinjo dari serangga yang akan memakannya. Kalau obatnya itu sebenarnya cuma untuk menjaga agar kulitnya itu tidak rusak, jadi serangganya nggak bisa masuk. Sebenarnya cuma itu. Tanpa dicuci terlebih dahulu, biji melinjo yang masih bercangkang dan diberi obat siap diolah menjadi emping. Cangkang dipecah terlebih dahulu, kemudian daging melinjo dipipihkan lalu dijebur. Pada proses ini, terlihat sedikit perbedaan antara emping yang berasal dari melinjo yang diobat dan yang tidak. Setelah dijemur, emping siap digoreng.
Minul menjual emping buatannya dalam keadaan sudah matang. Biasanya, Minul menjual empingnya dalam kemasan 5 kg kepada distributor emping yang cukup besar. Kalau jualnya, kita sudah ada yang, apa ya Pak? Kita tinggal menyetor, nah dia nanti yang mendistribusikan kemana-mana. Tapi kalau menjelang lebaran itu, saya jual sendiri. Minul tidak pernah ambil pusing. Apakah penggunaan obat anti serangga berefek buruk terhadap emping buatannya? Asal tidak rugi, cara apapun akan ditempuhnya. Ada efeknya sih kalau kita yang emping yang sudah diobat sama yang belum pernah diobat tuh bisa ke kita nggak sih? Ya bu, ke orang yang makan tuh kira-kira masih ada tersisa atau gimana bu? Ya kalau masalah itu kan kita nggak tahu Pak. Kita kan orang kecil ya, taunya dikasih itu, masalah itu kan kita nggak tahu. Itu bisa masuk ke empingnya apa hilang dengan sendirinya, saya nggak tahu itu Pak. Soalnya perasaan sama sih Pak rasanya. Lebih dari 4 tahun, Minul bergelut dengan usaha emping. Dari pergaulannya dengan sesama produsen emping, Minul tahu akan khasiat penggunaan obat anti serangga. Ada lagi teman yang bilang, oh dikasih ini. Nah udah, saya ikut. Saya beli itu, terus dikasih. Dikasihkan di situ. Benar, dalam jangka waktu yang lama pun dia nggak rusak, Pak. Seperti itu. Bahkan, menurut Minul, aksinya ini tidak dilakukannya sendirian. Ya, biasanya, kalau yang seperti saya terjunnya di Melinjo, terus dia punya banyak, dia biasanya pakai itu, Pak. Hanya racun serangga, ada pembuat emping yang menaburkan kamper atau kapur barus pada biji melinjo tanpa takaran yang jelas. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Minul, tim reportase investigasi juga bertemu Mince yang mempunyai trik jitu agar melinjo dapat awet meski disimpan. Mince menaburkan kamper atau kapur barus ke dalam biji melinjo tanpa takaran yang jelas. Mince mengaku kedua benda kimia berbahaya tersebut dapat membuat biji melinjo tak mudah busuk walau disimpan lama. Kami bertemu salah satu buruh tumbuk yang membantu Minul, sebut saja namanya Mince. Mince biasa mengambil 25 kg biji melinjo dari rumah Minul. Rumah Mince yang berjarak cukup jauh dari rumah Minul lah yang menjadi faktor utamanya. Aku mau ambil tempat juragan besar, itu terus anginnya udah banyak sekalian soalnya jauh. Itu terus di rumah kan di tuang di tanah dikasih. Itu buat biar awet apa? Kapur ajaib apa kapur garis. Kami mengikuti Mince pulang ke rumah. Pada awalnya, Mince menunjukkan proses yang serupa dengan Minul dalam membuat melinjo menjadi emping. Tetapi, biji melinjo yang dibawa Mince tidak bisa ditumbuk semuanya menjadi emping. Ada biji melinjo yang disimpan. Disinilah kami tahu ternyata Mince pun punya jurus jitu untuk menjaga biji melinjonya tetap bagus. Ya, buat biar lebih lama awet, nggak di apa, merayap gitu loh, Mas. Merayap sama itu, kutu. Serupa tapi tak sama. Mince pun menggunakan obat untuk menjaga daya tahan biji melinjonya. Mince menggunakan kapur anti serangga. Kapur dihancurkan hingga menjadi bubuk kemudian ditaburkan langsung ke biji melinjo tanpa aturan yang jelas. Tidak cukup di situ. Mince terkadang juga menambahkan kamper atau biasa juga disebut sebagai kapur barus ke biji melinjo. Lagi-lagi tanpa aturan dan takaran yang jelas. Biji melinjo yang sudah diberi obat anti serangga oleh Minul, diberi kapur anti serangga lagi oleh Mince. Ya, maksudnya lama gitu. Tapi kalau kelamaan udah habis sana ya tetap dimakan, tapi kalau anu kan tahan lamanya itu. Sebelumnya, belum pernah ada penelitian yang pasti tentang penggunaan insektisida dan kapur barus pada biji melinjo. Apakah kedua bahan tersebut dapat meninggalkan residu pada hasil akhir produk melinjo, yaitu emping? Yang jelas, penggunaan keduanya adalah bukan pada peruntukannya. Kapur
Barus dihaluskan kemudian ditaburkan pada melinjo. Diakui Mince, kapur barus dan kapur anti serangga cukup membantu menjaga daya tahan biji melinjo miliknya, meski tidak sekuat insektisida yang digunakan oleh Minul majikannya selain harganya yang cukup terjangkau. Kalau kan harganya lebih mahal. Kalau di anu sama hasilnya 2.500 kan enggak sesuai gitu kalau buat beli itu samping kalau kapur garis atau kapur anu semut kan lebih murah. Meski Mince belum tahu pasti apakah emping buatannya berdampak buruk bagi kesehatan, Mince enggan mengkonsumsi emping yang telah dicampur obat tersebut. Tapi kalau ini suka dimakan sendiri enggak, empingnya suka digoreng sendiri gitu? Enggak. Oh, iya. Ya kenapa, Mbak? Ya, enggak tahu pakai itu. Kami tertarik untuk melakukan eksperimen dampak langsung insektisida pada serangga. Ternyata jangkrik akan kejang dan mati setelah mengkonsumsi anti serangga karena mengandung bahan aktif yang langsung menyerang pusat saraf dari serangga. Efeknya adalah melumpuhkan. Jadi kalau dia terpapar itu akan langsung masuk pada sistem saraf sehingga dia akan langsung kejang, kemudian koma dan mati. Ya itu pada serangga. Tapi pada manusia tentu ada prosesnya. Pada dosis tertentu, kapur anti serangga dan insektisida pertanian ini dapat segera melumpuhkan dan mematikan serangga. Kami pun semakin tertarik. Apakah kedua jenis insektisida ini dapat meninggalkan residu di emping? Kami kemudian membawa sampel emping matang dan mentah ke laboratorium Sukovindo. Selain sampel milik Minul dan Mince, kami juga membeli sampel dari beberapa tempat berbeda. Ada 8 sampel yang kami lakukan pengujian menggunakan liquid chromatography spektrometri massa atau LC-MS. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium ini, didapatkan data atau hasil pengujian semua sampel itu positif mengandung residu karbaril. Sifat karbaril yang stabil, tahan terhadap panas dan cahaya, juga mudah larut, tidak berwarna, serta tidak berbau, membuat karbaril mampu bertahan pada emping meskipun sudah digoreng. Apabila tubuh manusia terpapar zat ini, pastikan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Karbaril ini mempunyai tingkat keparahan tinggi atau merupakan senyawa karsinogen tingkat 3 atau bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker. Apabila dia terhirup, tertelan, ataupun terpapar. Efek buruk dari karbaril memang baru akan terasa dalam jangka panjang bila terakumulasi terus-menerus dalam tubuh. Namun dalam jangka pendek, karbaril pun dapat menimbulkan efek yang buruk. Kemudian apabila terpapar dalam jangka waktu pendek, kemungkinan konsumen bisa pusing, mual-mual. Kemudian kalau dalam jumlah yang besar bisa sampai koma. Meski sulit untuk membedakan emping yang mengandung residu insektisida dan tidak, menurut Mince masih bisa dibedakan dari rasanya. Emping yang biji melinjonya diberi obat akan terasa lebih getir. Konsumen harus lebih jeli dalam memilih produk emping yang ada di pasaran. Memeriksa izin produksi di kemasan sangat dianjurkan. Keamanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Konsumen sebagai penikmat makanan harus menjadi konsumen yang cerdas, sehingga tidak tertipu membeli dan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat-zat berbahaya. Pemerintah sebagai pembuat regulasi, hendaknya dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui serangkaian peraturan dan peningkatan pengawasan terhadap produk-produk makanan. Tim Reportase Investigasi. Dengan selalu jeli dan waspada dalam memilih makanan, kita tak hanya terhindar dari aneka racun berbahaya bagi tubuh kita. Di samping itu, hidup kita akan jauh lebih sehat dan berkualitas. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi Reportase Utama akan hadir untuk Anda.